get ready to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Salam Malaysia prihatin, khususnya para guru, ibu bapa serta anak-anak didik sekalian. Bertemu kita pada malam ini di Pusat Tuition Akademi YouTuber bersama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Di sini bermula percuma, selamanya percuma. Untuk beroleh keberkatan dan kerahmatan Allah, mari kita mulakan kelas dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Hai, apa khabar adik-adik? Semoga semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk mengikuti kelas kita pada malam ini. Cikgu yakin dan percaya kamu pastinya tidak sabar-sabar untuk belajar dalam kelas Cikgu Zurin pada hari ini yang akan berlangsung dalam masa satu jam. Baiklah, Cikgu, Cikgu Asma selaku moderator kelas tuition pada malam ini. Cikgu Asma juga turut ditemani dengan rakan-rakan konti iaitu Cikgu Zin, Cikgu Zurin dan Cikgu Ella yang akan memastikan kelas kita berlangsung dengan sempurna. InsyaAllah. Amin. Ya, pada malam ini kita semua bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Zurin. Kepada guru-guru, ibu bapa atau murid-murid yang masih belum menekan butang subscribe, bolehlah berbuat demikian sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Zurin. Yang mana Cikgu Zurin dari SK Teluk Panglima Garang, Selangor. Cikgu Zurin akan kita dengan tajuk bacaan bergrid KWK KW. Sebelum Cikgu Asma serahkan kelas kepada Cikgu Zurin, Cikgu nak minta kerjasama semua. Jika kamu menghantar mesej di ruangan komen, dapatlah menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang sesuai untuk tontonan umum. Namun, cikgu yakin dan percaya murid-murid pada malam ini semuanya baik-baik belaka. Ya, betul. Pastinya insyaAllah. Ya, amin. Untuk link sijil dan link kredit hanya akan diberikan pada akhir siaran kelas ini. Ingat ya, sila catat kod kredit yang akan cikgu berikan satu persatu sepanjang kelas ini berlangsung. Beri tumpuan dan setia hingga kelas ini tamat. Jangan ke mana-mana tau. Tunggu sampai tamat. Cikgu nak, Cikgu Zuri nampaknya dah tak sabar-sabar dah tu. Baiklah. Sila sediakan kertas dan pen ya. Kod kredit yang pertama iaitu A9. A9. Baik, sekarang cikgu serahkan kepada Cikgu Zurin untuk mengajar kita pada malam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Asma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Cikgu ucapkan terutamanya buat rakan-rakan cikgu yang berada di konti pada malam ni, ya, Cikgu Zin, Cikgu Asma, Cikgu Ella dan juga ucapan istimewa selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Zurin buat ibu bapa, adik-adik ya yang sedang menonton sekarang ni. Atau juga mungkin ada rakan-rakan guru yang di luar sana yang juga sedang bersama-sama menemani Cikgu Zurin pada malam ini. Selamat datang ke channel Cikgu Zurin. Ya,
Cikgu ucapkan terima kasih lah ya untuk kesekian kalinya kalian berada bersama-sama kami guru-guru pemulihan khas melalui tuition secara percuma di Akademi YouTuber ya. Malam ini bersama dengan saya Cikgu Zurin. Terima kasih ya atas paparan yang dikongsikan seperti yang adik-adik dapat lihat. Mari siapa yang tak kenal dengan Cikgu Zurin, jom kita berkenalan. Jom kita berkenalan dengan Cikgu Zurin. Nama penuh Cikgu, Cikgu Zuriana binti Muslimin. Cikgu berasal dari Banting, Selangor. Cikgu merupakan guru pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Teluk Paling Megarang, Kuala Langat, Selangor. Ya. Kalau ada orang Selangor, boleh hai-hai. Kalau ada orang dari negeri lain pun, okey hai-hai juga. Selamat perkenalan kita. Ya, sesungguhnya. Selamat Cikgu Zuriana baik kan? Tak garang. Ada masanya bertempat juga ya garangnya tu. Baik. Jadi kerana kecanggihan teknologi sekarang ni, kita berupaya di mana sahaja pun kita boleh belajar ya, kerana teknologi di hujung jari. Jadi ilmu itu mudah diakses ya. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak belajar. Baik, terima kasih juga ni yang menyapa, memberi salam pada cikgu malam ni. Khairul Nadira, Iswandi, Firzana Imtias, Ng Chia Ying, yang bernama Sazali Saini, ni anak murid cikgu ni, Amar ya. Baik, seterusnya. Ada juga Cikgu Ainul yang temankan cikgu malam ni. Okay, terima kasih semua. Teruskan setia bersama-sama cikgu ya. Malam ni kita nak belajar apa sebenarnya. Tapi sebelum cikgu tunjukkan tajuknya, marilah sama-sama kita membaca doa belajar supaya sesi pembelajaran pada malam ni lebih diberkati dan anak-anak lebih mudah menerima pelajaran. Baik saja, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, moga pembelajaran kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Ya, cikgu tunjukkan tajuk malam ni ya. Malam ni kita nak belajar membaca, membaca dalam bentuk bacaan bergrade. Ya, berkaitan dengan perkataan ataupun frasa KVK, KV. KVK, KV. Contohnya seperti salji, teksi, cikgu, ya cikgu bagi sikit saja. Ya. Baik, dah bersedia ataupun belum? Ya, cikgu harap awak semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, jom kita mula. Cikgu tunjukkan petikan yang pertama. Ya. Petikan ni mudah. Tak ada yang susah. InsyaAllah kalau awak fokus ikut cikgu dan cikgu-cikgu di konti, InsyaAllah awak boleh dapat. Baik, sebelum tu cikgu nak maklumkan apa yang perlu awak dapat pada malam ni ya. Ini cikgu kongsikan objektif pembelajaran pada malam ini ya. Pada akhir pembelajaran nanti, kamu berupaya untuk membaca petikan mudah dengan sebutan yang betul dan juga menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan. Untuk kriteria kejayaannya, untuk petikan, boleh membaca sekurang-kurangnya satu petikan. Ya, kalau boleh baca banyak tu lagi bagus. Dan boleh jawab 3 daripada 4 soalan kefahaman berdasarkan petikan dengan betul. Pastikan petikan boleh faham, boleh baca petikan dan juga boleh jawab soalan. Ya. Malam Cikgu Zurin, kita ada kuis tak malam ni? Ada. Itu memang biasalah. Tak ada kuis tak sedap lah kan. Dia macam orang kata macam makan sambal lah. kan? Baik ya. Okey, cikgu tunjukkan slide yang pertama. Ya, kita membaca.
tentang apa? Pertama sekali kita akan baca tajuknya ialah Cikgu Fahmi. Awak ada cikgu nama Cikgu Fahmi tak? Ataupun awak sendiri yang bernama Fahmi? InsyaAllah kalau kita jadi cikgu, suatu hari nanti bakal bergelar Cikgu Fahmi. Okey, kita tengok. Inilah Cikgu Fahmi. Kacak tak? Kacak kan? Berkacau mata. Sebelah Cikgu Fahmi tu ada Vespa. Vespa. Baik. Nah, kita lihat. Jom kita baca ayat demi ayat. Cikgu bacakan tajuknya Cikgu Fahmi. Ikut cikgu baca. Anak-anak di rumah boleh ikut sama. Ya, betul. Ini Cikgu Fahmi. Ayat kedua. Cikgu Fahmi ada motor Vespa. Nampak? Motor Vespa. Pernah dengar tak motor Vespa? Kamu biasa dengan motor skuter kan? Ni zaman cikgu kecil dulu banyaklah ni motor Vespa. Betul tak cikgu-cikgu di konti? Betul. Ya, yeah, ni motor Vespa di kembung. Kalau sekarang dia orang panggil skuter. Skuter. Vespa ni baik. Dulu. Betul. Ayat ketiga. Motor Vespa Cikgu Fahmi warna merah. Ya. Kamu boleh ikut cikgu baca, lihat pada perkataan demi perkataan, cikgu dah warnakan ikut sebutan suku kata. Dah mudah dah. Ya. Ada warna hitam dan warna merah. Ya. Ayat yang keempat. Mudah nak motor baca. Motor Vespa Cikgu Fahmi di tepi pintu pagar rumah. Boleh ikut ya. Baik. Boleh. Cikgu akan baca untuk kali yang kedua. Tapi kali ini cikgu akan teruskan daripada ayat pertama hingga akhir. Ya. Boleh semak dan ikut sama-sama juga. Pengulangannya. Cikgu mula ayat pertama. Ini Cikgu Fahmi. Cikgu Fahmi ada motor Vespa. Motor Vespa Cikgu Fahmi warna merah. Motor Vespa Cikgu Fahmi di tepi pintu pagar rumah. Jadi cikgu harap awak faham maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang cikgu bacakan tadi. Baik, sekarang bila dah baca ayat, kita akan cuba menjawab soalan petikan. Soalan kefahaman berdasarkan bacaan bergrid tadi. Kita lihat. Cuba lihat petak yang berwarna ungu. Dalam petak ini ada soalan-soalan berkaitan petikan. Bila berkaitan soalan, kita akan menggunakan kata tanya. Kita guna kata tanya. Kata tanya ni, contohnya seperti siapa, bagaimana, bila, di mana, apa. Jadi setiap kata tanya itu digunakan mengikut kesesuaian situasi. Kalau nak tanya tentang orang, guna siapa. Tentang perkara atau benda, apa. Kalau nak tanya tentang masa, apa kata tanyanya? Terima kasih juga Asma. Kalau tanya tentang tempat apa itu ialah? Di mana, betul ya. Kalau nak tanya tentang cara, bagaimana, itu kata tanya. Ingat ya. Jadi sekarang kita lihat pula ayat tanyanya. Ini soalan ni betul ayat tanya ya. Lihat soalan yang pertama. Ini
siapa? Siapa ni tanya tentang orang. Jadi kita akan tengok terus pada petikan. Ya, bacaan berikut yang kita baca tadi. Ya. Syazwan dah jawab dah tu. Syazwan. Bagus. Ini cikgu Fahmi. Ini siapa? Jadi kalau tentang orang kita lihat caranya. Ya, caranya adalah kamu perlu lihat ayat demi ayat bermula daripada ayat yang pertama. Kita kena scan, kita kena tengok. Tengok apa jawapan yang mula. Jangan terus kata tergopoh-gapah jawab ya. Siapa? Ini Cikgu Fahmi. Itu jawapannya. Jadi, bila awak dah jumpa jawapan, gariskan. Macam cikgu buat ni. Gariskan jawapan, kemudian awak salin semula jawapan ini pada ruangan jawapan. Lihat tulisan warna merah, ini siapa? Ini Cikgu Fahmi. Okey, kita dapat satu. Sekarang kita ke soalan yang kedua. Soalan kedua, Cikgu Fahmi ada apa? Itu tadi tentang benda tu. Cikgu Fahmi ada apa? Lihat kata kunci. Kata kunci ialah ada apa. Jadi kita tengok dekat dalam tengok pada petikan ada tak perkataan ada. Ya, lihat pada ayat nombor 2. Cikgu Fahmi ada. Cikgu Fahmi ada. Ada Vespa. Itu kata betul, kunci. Betul Noliana. Ya, betul. Nampak? Gariskan jawapannya kemudian kita tulis di ruangan jawapan seperti ini. Tulis sebaik-baiknya, tulis tu yang lengkap. Jawapannya lengkap, penuh. Kita copy ataupun kita salin daripada salin ayat bulat-bulat. Kalau dapat. Ya, dia boleh jawab pendek tapi kalau dalam markah ujian. Markah kuat. Dia dapat satu je. Daripada markah penuh dua, dapat satu kan. Betul. Ya, takut nanti ambil pendek-pendek kan salah pula ya. Jadi kita sebaiknya untuk markah yang tinggi kita ambil ayat panjang sikit. Baik. Sekarang lihat soalan yang ketiga. Di manakah? Di manakah tu nama, dia tanya tempat tu. Di mana motor Cikgu Fahmi? Kita cari ayat yang menunjukkan tempat. Cuba lihat ayat nombor 3. Motor Vespa Cikgu Fahmi warna merah. Sesuai tak? Tidak berkaitan. Tak sesuai. Cuba ayat yang keempat. Nampak? Motor Vespa Cikgu Fahmi di tepi pintu pagar rumah. Betul Mama Syazwan. Syazwan, bagus. Bagus. Ini jawapan penuh. Okey, betul Syazwan. Terima kasih. Ya. Baik. Kita ke, dah selesai menjawab soalan untuk petikan pertama. Kita ke petikan yang kedua. Tentang apa? Tajuknya ialah tentang lampu tidur. Lampu tidur. Baru belajar perkataan ini dengan kelas Cikgu Wahida. Betul ya. Baik. Bukan lampu yang tidur tau. Namanya lampu tidur. Baik. Cikgu baca tajuknya lampu tidur. Lampu. Ini lampu tidur. Rosni ada lampu tidur. Lampu tidur ada di tepi katil. Rosni buka lampu tidur waktu malam. Cikgu Ainul jangan tidur ya Cikgu Ainul. Cikgu Ainul kata dia tengok lampu tidur, dia nak tidur. Baik, kita akan baca kali kedua. Tapi kali kedua ni cikgu nak minta tolong Cikgu Zin lah baca, boleh tak Cikgu Zin? Cikgu Zin baca dari mula sampai boleh. Habis, boleh. Okey. Lampu tidur. Lampu. Ini lampu tidur. Rosni ada lampu tidur. Lampu tidur
ada di tepi katil. Tak nampak. Rosni, buka lampu tidur waktu malam. Baik, terima kasih Cikgu Zin. Ah, begitulah cara kita membaca ya. Ah, adik-adik. Ah, Cikgu Zin, kita nampak bacaan tu macam berperingkat kan, daripada satu perkataan jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Betul tak Cikgu Zurin? Ya, betul. Itu namanya bacaan bergrade ya Cikgu Ella. Ya, betul. Ya. Daripada satu perkataan, kita kembangkan jadi frasa, jadi ayat yang ada tiga perkataan, ayat empat perkataan. Maknanya di situ kemahiran awak makin berkembang. Daripada tahu satu perkataan, naik-naik lama-lama jadi banyak perkataan awak boleh baca. Tapi resepinya apa? Resepinya adalah berusaha rajin. Rajin berusaha. Jangan putus asa. Dan, dan murid-murid kena peka dengan petikan ni semua. Sebab petikan ni setahu cikgu akan masuk dalam kuisis. Betul tak Cikgu Zurin? Betul. Kalau lupa, habis. Tak dapat jawab. Dapat jawab. Kena tumpukan. Fokus. Sebab fokus. Tu Cikgu Zurin ikut baca. Kalau tak boleh baca nanti tak boleh jawab dengan baik. Okey. Sekarang kita cuba jawab soalan. Kenapa nak jawab soalan? Menguji kefahaman awak. Kadang-kadang ada yang baca tapi tak faham. Tak apa. Kali pertama tak faham. Kali kedua baca. Faham sikit. Kali ketiga baca lagi. Baru faham banyak. Biasa tu. Tak ada masalah. Ya, ulang-ulang. Baik. Kita ke menjawab soalan. Lihat soalannya ialah. Cikgu bacakan soalan yang pertama dalam petak ungu ni ya. Cuba lihat soalan yang pertama. Kalau tadi dia tanya ini siapa? Ini siapa tu untuk manusia? Yang ini dia tanya ini apa? Ini maknanya dia tanya tentang benda. Ini apa? Apa jawapannya? Syazwan dah jawab. Ini lampu tidur. Tuliskan jawapan di ruangan jawapan dengan betul. Sebab penting. Dalam menjawab soalan kefahaman ni, awak kena berhati-hati semasa menyalin jawapan. Jangan salah ejaan, jangan tertinggal huruf ataupun salah. Huruf besar buat huruf kecil. Huruf kecil buat huruf besar. Jangan. Lagi. Salin tepat. Bunda huruf besar. Itu semua kena tolak. Kena tolak markah. Betul. Rugi nanti. Itu adalah cara-cara menjawab soalan kefahaman dengan betul. Cikgu ajarkan malam ni ya. Baik. Soalan nombor dua. Dia tanya, di manakah lampu tidur? Di manakah lampu tidur? Tanya tentang tempat. Kita cari. Cuba lihat ayat nombor dua. Cikgu Ella rasa ayat nombor dua ni sesuai tak untuk jawapannya? Kurang tepat tu Cikgu Zurin. Rosni ada lampu tidur. Tak sesuai. Dia, kan? Dekat situ dia maklumkan dia hanya ada lampu tidur, tapi soalan di mana? Di mana? Jadi kena tempat. Jadi Cikgu Asma boleh tolong saya agak-agak yang mana jawapannya? Boleh. Lampu tidur ada di tepi katil. Ya, 10 markah. Terima kasih. Arisa. Ya. Arisa pun dapat 10 markah. Betul. Arisa. Noliana. Betul. Arisa. Baik, ini jawapannya. Dan kita Umat tulis saluan di ruangan jawapan dengan betul. Begitu. Okey, soalan yang ketiga ni. Soalan ketiga ni adalah melengkapkan ayat. Jadi memang kena salin dengan betul lah. Ya. Syazwan dah jawab Rosni siap-siap buka. Sambung ya. Rosni buka lampu tidur waktu malam. Ni isi tempat kosong kan Cikgu Zurin? Ya, betul. Ya. Yeah. Okey. Terima kasih kepada adik-adik menjawab dengan betul, tahniah. Bagus, rajin. Kita ke petikan yang ketiga. Berkenaan bomba. Ada bunyi. Bunyi bomba. Api, api. Tolong, tolong. Tolong.
Okey. Baik. Tu Abang Bomba dah datang. Baik. Abang Bomba, malam ni. I love you. Petikan yang ketiga tentang bomba. Ni nampak ada lori bomba. Ada? Ada siapa? Kita lihat. Kataan yang pertama, bomba. Bomba. Ayat seterusnya, ini ahli bomba. Ya, mudah sahaja kan? Awak boleh ikut. Yang ketiga, ahli bomba padam api. Ahli bomba. Ahli, ya, A-H-A. Bukan H tau, bukan Hali. Ah, bunyikan A dulu. Ahli bomba padam api guna hos. Apa itu hos? Mesti ada yang tak tahu. Hos ni ialah ni getah air ni lah yang digunakan untuk menyalurkan air bagi memadam kebakaran. Ya? Cuba lihat dalam lori ni. Kalau boleh nampak ya, boleh zoom sikit ya. Dekat dalam lori ni ada hos air. Ya? Baik. Jelas ya? Okey. Ayat seterusnya. Ahli bomba letak hos dalam kereta bomba. Ya. Baik. Boleh? Boleh ikut? Okey. Cikgu akan bacakan sekali lagi sepintas. Lalu kita ikut ulang baca sama-sama. Ya. Baik. Ikut cikgu baca ya. Sama-sama. Bomba. Ini ahli bomba. Ahli bomba padam api. Ahli bomba padam api guna hos. Ahli bomba letak hos dalam kereta bomba. Begitu ya. Baik. Boleh faham? Seterusnya kita akan cuba menjawab soalan. Ya, ini soalannya. Ulang semula. Ya, bila berkaitan bomba ni ada berkaitan dengan manusia. Ya, tugas ataupun pekerjaan. Betul ya? Lihat soalan yang pertama. Ini siapa? Ini siapa? Jadi kita cari jawapannya. Ayat demi ayat daripada atas. Ya. Bomba. Ini ahli bomba. Ya. Ini jawapannya. Dah jumpa. Kita gariskan jawapan. Mesti kena garis ya. Kemudian tulis semula. Salin dengan betul. Jangan ada yang salah. Pada ruangan jawapan. Kemudian soalan nombor dua. Cikgu baca. Ahli bomba padam api guna apa? Maknanya itu menggunakan alat lah ya. Jadi kita cari jawapan. Ahli bomba padam api guna apa? Baik. Ayat nombor dua. Ahli bomba padam api. Betul ke ni Cikgu Zin? Bukan. Ayat ketiga. Ahli bomba padam api guna hos. Betul tak Cikgu Ella? Betul. Barulah betul. Okey, jawapannya betul. Jadi kita gariskan ya. Gariskan. Nampak? Ada perkataan guna kan? Dekat soalan ada perkataan guna. Dekat ayat ni pun ada perkataan guna. Itu kata kunci. Baik. Salin ayat. Okey. Itu jawapannya. Seterusnya kita ke soalan yang ketiga. Ini merupakan melengkapkan ayat juga. Ahli bomba letak hos. Ini sama dengan ayat yang keempat. Jadi kita sambung sahaja. Isi tempat kosong. Ahli bomba letak hos dalam kereta bomba. Ya? Ya, betul. Okey, dah selesai. Okey, ya? Baik, seterusnya. Kita teruskan kepada bacaan petikan yang keempat. Ni tentang salji.
Salji. Seronoknya. Dekat Malaysia ada salji tak Cikgu Zurin? Kat Malaysia belum lagi. Ada tapi dalam bangunan. Salji, salji buatan bukan manusia jadi. Semula jadi. Sebab kita kenapa? Sebab kita bukan tidak mempunyai iklim di Malaysia bukan ada empat musim kan? Ya. Ni. Katulistiwa. Okey, cikgu belanja sampai kalau dapat pergi salji. Nampak tak? Kita tak biasa kita test. Orang yang duduk sana sejuk. Pakai baju tebal tu. Baju tebal. Ya. Okey, sekarang kita baca tentang salji. Ha, tu cikgu Aidul cakap tu. Ada di ICT. Ada di ICT, betul. Sebab tu cikgu kata dalam bangunan. Baik, ya. Ikut cikgu baca. Ini salji. Salji warna putih. Salji turun musim sejuk. Salji turun musim sejuk di Turki. Jasni dan Bonda pergi Turki lihat salji. Ha, boleh faham tak petikan ni? Ya. Ha, cikgu nak minta tolong cikgu Asma lah baca mula petikan ni, adik-adik ikut ya. Okay. Boleh. Salji. Ini salji. Salji warna putih. Salji turun musim sejuk. Salji turun musim sejuk di Turki. Jasni dan Bonda pergi Turki lihat salji. Ya, terima kasih Cikgu Asma. Baik, begitulah yang petikan tentang salji. Salji turun pada musim sejuk. Cikgu Zurin, ada soalan dari Cikgu Ainul ni. Ya. Soalan kalau ada salji, boleh kita makan ke Cikgu Zurin? Bolehkah kita makan? Baik. Makan salji. Air salji. Sebenarnya air salji ni adalah air yang suci ya. Boleh digunakan untuk bersuci juga. Jadi maknanya boleh diminum. Tapi kalau nak makan macam tu kalau bersih, kita percaya kebersihannya. Jadi masalah. Sanggup menerima cabaran. Kalau di luar negara dalam keadaan yang sangat sejuk, salji ni mereka akan panaskan menjadi air untuk kegunaan seharian ya. Untuk minum sebenarnya. Ya. Baik ya. Okey. Baik ya. Kita dah baca kedua kali. Sekarang kita jawab soalan. Soalannya. Cuba lihat soalan yang pertama. Apakah warna salji? Boleh jawab. Apa warna salji? Cikgu Anu kata ABC. Sedap je. Terasa nak makan ni. Sebut saja nak makan. Baik, untuk soalan ni apa warna salji? Kita perlu lihat pada ayat demi ayat ya. Lihat ayat yang pertama, ini salji bukan. Ayat kedua, salji warna putih. Ini jawapannya. Ya, kata kunci dia warna. Warna. Ya, salin ayatnya dengan betul. Kemudian soalan kedua, bilakah salji turun? Ini berkenaan dengan masa, bukan tempat ya. Bila? Bila? Jadi kita cari jawapannya berkaitan masa. Cuba lihat ayat ketiga, salji turun musim sejuk. Ya, betul Syazwan. Bagus Syazwan ni. Teruskan jawapan, salji turun musim sejuk. Dan ayat yang ketiga, soalan ketiga, maaf. Soalan ketiga, ke manakah Fahmi dan Bonda pergi? Ke mana? Ini menunjukkan tempat.
Ke mana Fahmi dan Bonda pergi? Lihat ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Jawapannya di ayat yang keempat. Fahmi dan Bonda pergi Turki lihat salji. Jauh ya mereka pergi melancong ke Turki. Makan angin. Makan angin, angin ya. Jadi kita tuliskan ya. Sebenarnya bukan salji bukan ada di Turki sahaja, ada di banyak negara-negara Eropah ya. Negara-negara Korea. Lain ada Jepun. Korea. Betul. Ya. Baik, semoga pelajaran pada malam ini membantu ya, membantu awak untuk meningkatkan lagi kemahiran membaca. Ini cikgu dah tunjukkan 4 petikan. Jadi lepas ni cikgu akan kongsikan dalam grup Bijak Fikir petikan ini supaya awak boleh ulang-ulang membaca. Baik ya. Okey, nampaknya ini sahaja untuk malam ni. Saya serahkan semula kepada cikgu Asma. Ya, terima kasih cikgu Zurin. Baiklah. Kita berehat sebentar. Sebelum itu, cikgu nak kongsikan kod kredit yang kedua iaitu 8. 8. Jom kita rehat sebentar dengan iklan. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Hai. Hai. Terima kasih semua kepada murid-murid yang masih setia bersama kami dalam tuition percuma di Akademi YouTuber. Ha, dah subscribe channel Cikgu Zurin? Kalau belum, jangan lupa tau subscribe, like dan share supaya Cikgu Zurin bersemangat nak buat video-video yang seterusnya. Betul. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita menjemput murid untuk naik konti dan sementara Cikgu Ella paparkan link untuk naik konti di ruangan komen, nak tahu tak kod kreditnya seterusnya? Kod kreditnya ialah 8. Cikgu Lan lagi, 8. 8. Okey, catat ya. Jangan tulis di ruangan komen tau, rahsia. Catat di dalam buku ataupun kertas ya. Baiklah, pelajar yang nak naik konti, sila mutekan suara di YouTube dan buka kamera eh. Jom. Okay, kita sharekan link naik konti. Konti ya. Okay, tunggu sebentar ya. Okay, dah. Okey, kita lihat. Ada tak murid-murid yang nak naik konti? Ya. Baik ya. Kepada adik-adik yang naik konti, kalau boleh bersedia dalam keadaan tutup audio di YouTube, buka kamera dan perkenalkan diri. Ya, boleh perkenalkan diri. Saya Nat Arisa Zaira binti Nur Azhar. Umur saya 6 tahun. Hai Arisa. Ya. Okay, terima kasih Arisa. Sudah naik konti dengan cikgu malam ni. Okay Arisa. Arisa malam ni kita baca ayat panjang sikit ya. Boleh kan? Boleh. Dah bersedia belum? Dah. Sudah ya? Okay. Arisa. Cikgu bagi pilihan Arisa. Arisa nak mula. Cikgu ini sebab Arisa yang pertama. Arisa nak baca tentang Cikgu Fahmi ke? Lampu tidur ke? Bomba atau salji? Hmm,
bomba. Tentang bomba ya. Okey. Okey. Boleh. Arisa, cikgu nak Arisa cuba baca ya. Okey, kalau tak boleh, cikgu akan bimbing ya. Boleh? Okey, cikgu Arisa baca tajuk. Mula daripada tajuk. Bomba. Bomba. Bagus. Ahli bomba. Ahli bomba padam api. Ahli bomba padam api guna hos. Ahli bomba letak hos dalam kereta bomba. Masya Allah. Tabarakallah. Bagus tadi. Bagus Arisa. Okey. Arisa dah lancar baca tapi cikgu kena tengok Arisa ni dah faham ke tak faham. Ya? Okey, tengok soalan. Jawab satu soalan ataupun dua soalan lah cikgu bagi. Cuba lihat soalan pertama. Alisa, cuba boleh baca soalan? Boleh. Cuba baca. Jawab soalan di bawah ini siapa? Ini siapa? Cuba jawab. Apa jawapannya? Ini ahli bomba. Bagus, betul. Bagus. Ya. Okey, cakap cik keluarkan jawapan. Ahli bomba padam api guna apa? Ya. Yeah. Betul. Nah, ahli bomba padam api guna hos. Betul. Bagusnya. Nak sambung nombor tiga? Arisa mesti boleh. Ahli bomba letak hos. Ahli bomba letak hos dalam kereta bomba. Okey, bagus Arisa. Tahniah Arisa. Lancar baca. Dah lancar dah. Okey, Arisa dah tapau dah semua. Okey, bagus. Terima kasih Arisa. Terima kasih Arisa. Lagi. Baik. Okey, ada sesiapa lagi? Ada. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri sayang. Siapa ni? Hai, nama saya Dian. Dian. Baik Dian. Okey Dian, cikgu nak Dian baca, boleh? Okey Dian pilih tajuk. Pilih tajuk nak baca yang mana? Cikgu Fahmi, bomba, salji, lampu tidur. Salji. Salji. Okay. Nak main salji ya? Okey, salji. Baik Dian. Cuba baca daripada tajuk sampai habis pun boleh. Okay, teruskan. Salji. Ini salji. Yeah. Salji warna putih. Bagus. Salji turun musim sejuk. Ya. Salji turun musim sejuk di Turki. Bagus. Dan ini dan bunda pergi Turki lihat salji. Bagus, ya. Ya. Senang saja dia baca. Dian tahun berapa? Dian sekolah tahun berapa ni? Tujuh tahun. Oh, 7 tahun. Tahun 1 lah. Ya, okey. Terima kasih. Nak banyak soalan? Okay. Cikgu tu lagi soalan untuk Dian. Ya, dah baca? Okey. Cuba jawab soalan ini. Soalan yang pertama. Apakah warna salji? Senang je ni. Cuba lihat di sini. Apakah warna salji? Salji warna putih. Betul. Ya, salji warna putih. Itu jawapannya. Jadi kita kena tulis yang penuh ya. Kemudian soalan nombor dua. Cuba baca soalan nombor dua. Bilakah salji turun? Ya, bila? Salji turun musim sejuk di Turki. Ya, boleh. Yang di atas tapi bawah boleh saja. Sebab turunnya semasa musim sejuk. Okey, kita teruskan jawapan di situ. Patutnya salji turun musim sejuk. Yang ketiga. Cuba baca soalan, boleh? Soalan ketiga. Kemanakah Fahmi dan Bonda pergi? Fahmi dan Bonda pergi Turki lihat salji.
Ya, Fahmi dan Bunda pergi Turki lihat salji. Okey, tahniah. Bagus. Ya. Lancang baca dah. Dan boleh jawab, boleh memahami petikan. Okey, bagus. Okey, dia. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Bye. Kita ada lagi. Ada lagi. Maaf. Siapa nama? Boleh perkenalkan diri. Ah, Muhyiddin. Ah, okey, cikgu bagi. Eh. Cikgu bagi pilihan. Ah, awak nak baca tentang apa? Tentang lampu? Boleh? Ha? Lampu tidur? Nak baca tentang bomba? Pilih tajuk. Lampu tidurlah. Ha, Nina. Ya? Nina. Boleh. Ah, okey. Alhamdulillah. Baik. Lampu. Cuba. Lampu. Ini lampu tidur. Ya. Yeah. Betul. Terus ini ada lampu tidur. Betul. Lampu tidur ada di tepi katil. Betul. Terus ni buka lampu tidur waktu malam. Okey, betul. Ah, bagus ya, Minudin. Kita menjawab soalan ya. Okey, cuba lihat. Ini adalah soalannya. Ah, boleh baca soalan? Kan nak cikgu bacakan? Cuba baca soalan yang pertama. Ini apa? Ah, okey, apa jawapannya? Ini apa? Ini lampu tidur. Betul. Ya. Okey, betul jawapannya. Jadi kita perlu tuliskan yang penuh ya, ayat penuh. Okey, seterusnya nombor dua. Rosni ada. Bukan, lampu. Bukan, soalan. Baca soalan dulu nombor soalan. Dua. Di manakah lampu tidur? Betul. Di mana? Di mana? Rosni ada lampu tidur. Soalannya itu tentang di mana? Di mana tu tanya tentang tempat. Di mana letaknya lampu tidur? Jadi, cuba kamu nampak tak kata kunci di. Di mana? Jadi tengok dalam ayat ayat yang mana ada perkataan di. Di tempat. Ya. Lampu tidur ada di tepi lantai. Katil. Tepi katil. Ya, tepi katil. Itu jawapannya. Lampu tidur ada di tepi katil. Betul Syazwan Irfan. Jawapan tepat. Jadi kita tulis ya, Muhyiddin, kita tuliskan ayat tadi betul-betul di ruangan jawapan. Dan soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga ni Rosni adalah buka. Melengkapkan ayat. Rosni buka. Buka apa tu? Sambung. Buka apa? Ya. Rosni buka lampu tidur waktu malam. Betul. Bagus. Kita tuliskan jawapannya. Nampak tu ya. Jawapannya kita jangan tulis semua. Kita sambung saja. Sambung. Ya, Syazwan. Kata yang sama tu tak perlu tulis. Sambung. Okay. Betul. Bagus. Tahniah. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Okay, bye. Okay. Ada lagi. Oh, dah habis. Habis ya? Okay. Kalau dah habis, kita ke slide yang seterusnya lah. Tapi saya kembalikan semula kepada Cikgu Asma.
Okay. Cikgu Zurin, kita nak sedia bermain game ke? Kita terus main game. Okay. Okay. Yeah. Cikgu Alay boleh share game ni. Semula. Sekejap ya. Okay, bagi adik-adik yang berada di luar sana, cikgu nak tanya ni, dah download ataupun belum? Apps IU yang berada kat belakang ni. Okay, yang ada belakang yang ada kat belakang kita ni. Okay, yang belakang cikgu ni. Okay, kalau bisa kata belum download, sila download cepat-cepat ya. Dekat situ kamu banyak dapat manfaat. Dari bahan-bahan pembelajaran dari peringkat prasekolah, pendidikan khas, pemberian khas, sekolah rendah, sekolah menengah hingga matrikulasi. Okay, cepat-cepatlah download apps IU eh. Okay, boleh teruskan. Cepat-cepat. Kita main kuis. Jom ramai-ramai. Kita main sama-sama kuis. Cikgu Zurin, dalam yeah. Boleh ke? Sekejap ya, ada sedikit. Ada sedikit masalah teknikal. Sekejap okay, ya. Saya kongsikan link quiz yang baru. Saya kongsikan link quiz yang baru. Sabar ya adik-adik kat luar sana. Ya. Yeah. Okay. Cikgu. Okay, cikgu Ella dah sharekan link grup bijak fikir cikgu Asma. Masuk. Kita masuk grup bijak fikir. Yeah. Boleh klik saja. Dan isi form yang disediakan supaya kamu dapat maklumat dan lembaran kerja serta info-info berkenaan pembelajaran kita di online percuma. Cikgu Ella boleh kongsikan link quiz saya yang baru? Oh, okey. Baiklah, yang baru ya. Yang baru. Ada masalah teknikal tadi kan tu Cikgu Zurin? Ya, yeah, betul. Okey, sebentar. Cikgu Ella kongsikan semula. Yang tadi tu cancel ya, tak jadi. Okey, ambil adik masih yang ini ya. Yang terkini. Ambil yang 591660 Cikgu Zurin. Ya, betul. Masuk. Masuk ya, jemput. Baru ada Khairunisa. Mari kita berlumba main. Okey. 591660. 66 sifar. Yeah. 660. Eh, ramai masuk. Cep. Sekejap dia. Sudah ada ramai. Sila. Jangan segan-segan. Masuk. Masuk terus. Tapi kuis kali ini rasanya mencabar juga ya Cikgu Zurin. Mencabar sikitlah sebab pembelajaran kita. Mencabar sikit yang bacaan. Bagi yang sebab apa murid kena baca. Yang kena berhati-hati semasa menjawab soalan. Berhati-hati baca betul-betul. Kalau nak menaip menulis jawapan pun dengan betul. Pilih jawapan yang betul. Jangan gopa-gapah. Pastikan jawapan anda betul. Betul. Okey. Semuanya ada 12 soalan. Okey, dah boleh mula tu Cikgu Zurin. Kita punya Cikgu mulakan sedia. Jeng. 1, 2 mula. Saya tekan start. Cepat. Hebat ni. Anak-anak kita nak jawab soalan. Betul. Ada yang soalan kena menaip tu kan? Laju. Bisa baca tu. Pandai naik tab perkataan. Bersaing-saing ni nampaknya tu.
Okay, kita nampak persaingan tu daripada bawah boleh naik atas tu. Laju, mereka naik bukan satu-satu. Kecap dah sampai. Kita tadi rasa sampai lambat. Haa, tu lah. Okay, Andy. Andy mendahului. Hairunisa. Agak lambat juga tu. Dia nak sampai ke hujung tu yang warna purple atas tu. Sebab dia perlu membaca. Ah. Tak mustahil yang bawah boleh naik atas terus eh. Cepat dan tepat. Dapatlah naik dengan cepat. Kalau lambat, tak dapat. Dapat juga, cuma lambat. Ya. Lambatlah. Dia kira last lah. Dia punya markah dia rendah lah kan. Murid-murid memang nantikan quizzes ni. Rono tau bermain berlumba-lumba ni. Ada yang dah siap menjawab? Ya. Yeah. Siapa Andy tu? Dapat nombor satu, dapat pertama. Peminat misteri ada tak? Peminat ada 12 soalan ya. Tak nampaklah hari ni. Baca dengan berhati-hati. Empat orang dah selesai. Hampir habis. Tiga orang yang teratas tu jawab nampaknya semuanya betul ya? Ya, hebat. Mesti dah lancar baca ni. Ada orang nak potong ni. Ha. Cepat-cepat. Ada 12 soalan ya? Potong. Teruskan. Enciayel. Teruskan jawab. Cuba lagi, cuba. Takut tertinggal soalan. Okay, kita ada masa 2 minit ada, lagi. Ada yang dah potong. InsyaAllah sempat lagi. Cepat. Sempat. Masalah, jangan risau. Ada 5 orang dah selesai menjawab. Kali ni mereka kena membaca. Kalau tak baca, tak dapat. Betul. Weh, ramai eh. Ada berapa orang tu Cikgu Zuri? Berapa orang? Wow, ramainya pemain malam ni. Ya, konti. Ada berapa jumlah semua sekali eh? Ada tak 20 orang? Ada macam 17 je. 18 orang. Kalau Nisa dapat 100%. Ada masa lagi. Ada yang baru masuk kan? Kalau ada masa boleh teruskan lagi. Dah boleh Cikgu Zurin kita endkan game? Dah boleh dah. Okey, nampaknya kita kesetukan masa. Lagi 10 saat, cikgu akan hentikan permainan. 10
Cepat. Okay. Baik, cikgu tamatkan sudah ya. Okey. Kerana masa mencemburi kita. Ya, betul okay. Tu. Kita tengok siapa pemenangnya. Baik, baik, cikgu terpaksa hentikan. Nah, kita lihat yang pemenangnya. Yang pertama adalah Andy. Yang Andy. Kedua, Veronica. Yang ketiga Nur Izzafira. Dan tahniah juga kepada semua. Ya. Yeah. Kepada pemenang. Betul. Okay. Okay. Selesai sudah games kita pada malam ini. Terima kasih kepada Cikgu Zurin dan anak-anak yang menyertai games tadi. Okay. Baiklah, diminta Cikgu Ella untuk naikkan link sijil dan link kredit di ruangan komen dan username Telegram Cikgu Zurin untuk digunakan semasa merekodkan kod kredit yang kamu terima sepanjang kelas ini berlangsung. Ya, dah ada eh? Dah ada. Link ini akan tamat tempoh 1 jam selepas kelas ini berakhir. Ingat ya, sila gunakan email EDDAY atau email MOE untuk kamu buka link berkenaan. Teruskan menonton kelas tuition percuma pemulihan khas pada setiap Isnin, Selasa dan Jumaat masa 9.30 malam. Bermula pada minggu hadapan ya. Kamu boleh juga rujuk jadual melalui portal Akademi YouTuber. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Zurin. Selesai sudah kelas kita pada malam ini. Tahniah kepada murid-murid yang setia mengikuti kelas pada malam ini hingga ke penghujungnya. Jika kamu suka apa yang kamu pelajari hari ini, jangan lupa sila tekan button subscribe, like dan share agar ilmu ini dapat disebar luaskan dan kamu beroleh kebaikan atas perkongsian tersebut. Tekan button untuk kamu dapat ikuti kelas seterusnya. Jangan lupa juga jalan-jalan lah ke channel Cikgu Zin, Cikgu Zurin, Cikgu Ella, Cikgu Asma dan cikgu-cikgu yang lain di Kebulian Khas. Baik, sebelum Cikgu berikan kod kredit terakhir, dipersilakan Cikgu Zin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Hai, terima kasih kepada anak-anak kerana sudi hadir ke kelas pada malam ini. Okey, mulai minggu depan kelas kita ada perubahan sikit ya. Tapi masa tetap waktu sama 9.30. Cuma hari kita ubah kepada Isnin, Selasa dan Jumaat saja. Okey. Jangan lupa ikuti kelas kita minggu hadapan. Jumpa minggu depan. Saya serah balik kepada Cikgu Asma. Terima kasih Cikgu Zin. Sekarang dipersilakan Cikgu Ella. Okey, terima kasih Cikgu Asma. Okey, terima kasih tanya kepada murid-murid yang menyertai kelas tuition online percuma kita pada malam ini. Dan jangan lupa teruskan bersama kami pada minggu depan Isnin, Selasa dan Jumaat 9.30 malam. Dan juga jangan lupa menyertai grup Telegram Bijak PK yang kamu akan dapat makluman ataupun info terkini tentang kelas kita di tuition online percuma. Okey? Baiklah, itu saja daripada Cikgu Ella. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Ella tau. Okey. Bye. Terima kasih Cikgu Ella. Dipersilakan Cikgu Zurin. Ya, terima kasih Cikgu Asma. Baik adik-adik, terima kasih tidak terhingga kerana menyertai kelas Cikgu pada malam ini dan teruskan setia bersama-sama kami. Dan Cikgu promosikan kelas hari Isnin kita nanti bersama Cikgu Ainul Samurai ya. Kita nak belajar matematik. Bersedia ya. Jadi kepada adik-adik yang bukan beragama Islam ataupun yang menyambut proyek Alifah Bali, okey.
selamat menyambut Deepavali. Baik, berhati-hati semasa cuti dan sehingga kita berjumpa lagi. Itu saja. Terima kasih Cikgu Zurin. Terima kasih kepada semua yang menonton dan menjadi penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami agar terus bersemangat menghasilkan video-video dan membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Cik, sedia pen dan kertas. Kod kredit yang terakhir ialah kosong. 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 Okey, jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.